Inilah progres proyek ruko pertama di tepi pantai Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Kalau yang ini, bangunan yang coklat besar merupakan bagian dari grup Agung Podomoro Group. Plaza Balikpapan ya. Jadi rencananya ini gedung ini menjadikan semacam pusat perbelanjaan atau mall ya. Juga hotel. Tapi untuk saat ini yang sudah berjalan baru apartemen. Nah, jadi di atas sini adalah apartemen. Nah, ini rencananya di sini adalah hotel dan bagian di sini adalah pusat perbelanjaan atau mall ya. Selain proyek ini, di sudut bagian lurus sana adalah ini yang dimaksud dengan ruko modern tepi laut pertama di Balikpapan ya. Ini klaimnya seperti itu. Atau istilahnya yang populer dari bahasa marketingnya adalah ruko Soho ya, ruko Soho. Terlihat di sini baru beberapa saja ya. Terlihat baru ini 1 2 3 4 5 6. Rencana akan dibuat sampai deretan lahan yang di daerah sini ya. Nih. Nah, ini di belakangnya sini adalah lepas pantai. Nah, kita saat ini akan melihat secara langsung pondasi yang sudah ditanam atau dibuat. Namun ini baru sekedar pondasi ya. Terlihat di sini ada genangan air. Besi-besi sudah mulai berkarat. Kemungkinan ini sudah berlangsung lama. Nah, ini nanti akan sampai di sana ya pondasinya ya. Dibuat dengan secara kuat agar makin mantap. Ya, beginilah kondisi Kota Balikpapan yang digadang-gadang akan menjadi berandanya ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. Jadi kota metropolitan nih, pasti akan semakin ramai para investor berani menanamkan modalnya, menandakan bahwa Balikpapan pasti akan berjalan dinamis. Sledding bang. Sledding.